Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Masih mengekalkan hubungan baik dengan Shafiq Kyle, pelakon Mimi Lana profesional apabila melibatkan soal kerja walaupun mereka tidak jadi berkahwin. Mimi berkata perkenalan 9 tahun membuatkan mereka matang dan tidak terlalu mengikut emosi dalam berdepan dengan masalah. Saya tidak mengambil tempo lama untuk bersemuka dengan Shafiq. Usia perkenalan 9 tahun membuatkan kami matang. Kami tahu bagaimana hendak menyelesaikan masalah. Industri seni ini kecil saja, jadi kena profesional dan ketepikan hal pribadi. Saya juga tiada masalah bergandingan dengannya, katanya. Dalam pada itu, Mimi tetap dengan pendirian untuk tidak berkongsi punca sebenar keretakan hubungan mereka sehingga tidak jadi berkahwin. Jelas Mimi, semua perkara yang berlaku biarlah menjadi rahsia agar tidak menjadi lebih besar. Apa yang berlaku biarlah saya simpan supaya tidak menjadi lebih besar atau timbul sebarang spekulasi. Apa yang orang nampak itulah ceritanya, ujarnya. Sementara itu Mimi memberitahu walaupun tidak dapat menyembunyikan kesedihan, namun dia percaya seseorang itu perlu bersederhana dalam menzahirkan perasaan. Tambah Mimi, memaafkan antara satu sama lain adalah cara terbaik untuk kembali bangkit tanpa dibayangi kisah silam. Sebagai wanita, kita tidak boleh menipu tentang perasaan sedih, namun kita kena bersederhana dalam perasaan. Kalau Allah beri kesedihan kita menangis, cuma jangan sampai mengganggu kehidupan seharian, keluarga dan kerjaya. Rasanya untuk pulih sampai bila-bila pun mungkin tidak, boleh memaafkan namun tidak melupakan. Ini semua sudah tertulis, syukur saya dapat atasi semua ini dengan baik. Mungkin Allah mahu beri lebih baik untuk saya pada masa akan datang, ujarnya. Kisah Mimi dan Shafiq yang membatalkan majlis pernikahan pada 18 Ogos tahun lalu menjadi bualan hangat. Bagaimanapun, kedua-dua kini dilihat terus berbaik dan banyak terlibat sama dalam beberapa tawaran kerja.